Khawatir dengan mewabahnya virus corona, warga Pekalongan Jawa Tengah ramai-ramai menutup akses kampung. Warga yang akan mudik atau pulang dari luar kota dihentikan, lalu dicek suhu tubuhnya dan disemprot menggunakan cairan disinfektan. Bagi warga yang datang dari zona merah corona diminta untuk tidak keluar rumah selama 14 hari. Sejumlah desa di Pekalongan Jawa Tengah menutup akses kampung mereka. Seluruh akses jalan masuk kampung ditutup menggunakan bambu dan sejumlah peraturan harus ditaati warga. Warga kampung yang beraktivitas keluar wajib melalui pemeriksaan dan seluruh desa diimbau untuk memantau kedatangan para pemudik. Pemerintah kabupaten memerintahkan agar dana desa bisa sebagian dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, ini sebenarnya lebih pada menciptakan kesadaran masyarakat sebetulnya. Tapi ada pemaksaan. Jadi, ya? Iya, memang perlu kita paksa ya. Ketika bahwa sudah beberapa minggu ini kita buktikan masyarakat tetap begitu saja. Jadi sudah kita beritahukan dengan lewat apapun ya, dengan woro-woro bahasa Pekalongannya, tapi tetap aja mereka masih kumpul-kumpul sampai malam. Nah, saya pikir kita mulai dengan ini, makanya tidak batasan waktunya itu tidak kita tentukan. 3 hari mereka sudah sadar semuanya, ya kita cabut.